Komandan kenapa bilang komandan? Gak bisa, biarin adik kita harus jujur sama bapak kamu. Elah, komandan mah. Iya maaf pak, saya bohong. Sebenarnya saya di sini jabatannya masih intel, belum jadi komandan. 40 hari aku puasa waktu kamu di kandungan. Puasa ibu, apa pak? Ya puasa 40 hari. Oh iya. Pakai ditanya ah. Pakai dipancing. Puasa apa kek, dia terserah biarin. Sebelum apa ibumu pasca melahirkan. Tiap 35 hari sekali tiap beton bikin apem sama kopi dan lampu pelita. Ternyata kamu pembohong. Lihat-lihat jam lagi. Ini pak yang bohong pak, bukan dia. Lu diam aja lah. Ya maaf pak. Ya. Ada WhatsApp masuk, gue lihat dimarahin. Tadinya saya pikir kalau saya di sini ngakunya jadi komandan, bapak bakal izinin saya tetap bertugas di sini pak. Aku tidak silau oleh begitu-begitu. Oh dengerin. Udah, kamu, tapi... kamu gak jadi sama dia aja aku udah seneng. Ya. Gak usah jadi komandan. Itu prestasi terbaik saya pak. Ya. Hey. Saya rindu kamu Basuki, saya datang mahal kamu tahu di sini datang dari hujan. Dari hujan. Dari jauh. Oh dari jauh. Jauh. Ibu saya kalau ngomong suka dibolak-balik kan orang Malang. Oh iya. Adik kan dibalik-balik itu. Ibunya ngomot lem uhu. Kamu tahu? Banyakin dari kecil rindu. Ayo di rumah ada sapi banyakin di sana. Ada banyak sapi, ada sapi banyak. Maksudnya suruh ternak. Suruh ternak. Sapinya di kopi pasta. Jangan dibuat polisi di sini. Buat fitness di rumah. Sapi ada kan? Fitness. Mohon maaf. Mohon maaf, ini ibumu? Iya. Iya, saya ibu. Pak, saya izin. Saya mau tes urin dulu. Ngomongnya ngaco. Ngomongnya ngaco. Halo. Ngomongnya ngaco. Oh, tapi ibu, kelamaan jadi ya, operator GPS. Berarti ini suami ibu? Iya. Ya itu suami dia nikah udah banyakin juga. Jadi kah udah kebanyakin juga. Ya. Ayo di rumah bantu. Kerja di tempat fotokopi apa gimana sih? Semuanya dibanyakin. Masa? Saya ada cerita untuk kamu. Oh, ada cerita? Itu suami gak bagus. Gak bagus. Kamu tahu kan? Suami gak bagus. Dia ngomong, mana ular? Semuanya ular. Saya abisin kan ular di rumah. Saya ngomong, saya udah bayar bantu di rumah. Oh, oh. Saya bayar orang untuk pijit bayar. Oh, oh. Untuk kitabah bayar. Untuk masak bayar. Dia ngomong, gak ada di rumah itu. Saya ngomong itu saya aslinya. Saya. Kita langsung tes urin. Emang gitu, Wen. Ngomongnya berantakan. Ibu gue emang gitu. Jangan ngebelain ibu lu ya. Makin ngaco ibu lu. Makin ngaco nih. Ya. Bentar, memorinya berapa giga sih nih orang? Ayo aja rumah. Iya. Pak, ini... Ini betul-betul istri saya. Saya betul. Banyakin betul. Banyakin betul. Justru. Maksudnya yakin istri kali ya, bukan banyakin. Yang baik malah kelihatan gak kenal. Oh gitu? Alasannya? Gitu? Di kafe-kafe, warung-warung kalau ada orang ngobrol, itu berarti pacaran. Iya. Kalau ada orang diem, berarti udah suami istri. Iya. Oh iya, benar. Dulu ibu sama bapak, waktu pacaran ketemunya di mana? Nah, di mana Bu? Oh, dia di Bartek. Di Bartek. Oh lagi makan. Nah, pasti yang punya orang Medan. Warung Tega. Ibu makan apa waktu itu di Bartek? Ini makan kroto ini. Wei, masa kroto? Tahu saya. Ini suaranya enggak ada ekspresinya ya. Kayak ayo kita pulang yuk. Kamu tahu saya udah berapa tahu? Kamu gak tahu saya makan apa, woi? Makan apa? Woi. Sama suami begitu. Suami gak tahu saya makan suka apa. Sebalik. Suka makan apa? Bukan makan suka apa. Kan yang kalau dibalik Inggris gitu. Ya kalau dibalik-balik bahasa Arab jatuhnya. Sudah apapun Andre ya. Iya. Di rumah, ayo itu ini udah. Ini ngomong terus. Tunggu. Suami problem.
Dia kan panggil gue anak dari tadi. Yeah. Nama aku siapa? Saya lupa. Saya lupa. Lupa gimana? Saya udah tahu. Saya udah tahu lupa. Udah tua, udah tahu. Pak, mana kau ada? Ini ibu bapak, apa yang membuat lupa. Bapak jatuh cinta sama ibu? Nah, bapak pasti cinta bapak. Aja saya. Saya nanya bapak. Saya nanya bapak. Allahu Akbar. Saya nanya bapak. I as father, why like you? Ngomong, ngomong. Kalau dia nyanyinya kan. Perut kosong apa? Nyaring bunyinya. Perut kosong. Nyaring bunyinya. Dia pas mandi gak nyanyi itu. Apa? Kejebuk. Apa itu? On tell me from down sebuah. Oh. In me for little. Sebuah life itu. Sejak itu aku jatuh cinta. Padahal nyanyinya di bilik. Kamu bisa nangis? Nyanyi, nyanyi. 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 Pianonya, pianonya, pianonya. Ini di gedek, gedek yang segini, gedek dia kelihatan dadanya. Dibuat, dibuat. Konsel mau prom dong sebelah. Asik. Prancis. Iya. In my palace sebelah. Se foi la vida, aku berlari ke pematang. Aku buka. Wah, isinya aku di dalamnya. CT Corp membuka pelayanan vaksinasi Pfizer di Medan, Makassar, dan Malang dengan cara mendaftar online di detik.com/vaksinctcorp. Pastikan Anda dan keluarga terlindungi dengan vaksinasi COVID-19. Ojo lali. Bye.